Assalamualaikum and hi guys. Hi hampa semua. Okey, kali ni Fiza nak buat challenge untuk Eco Shop untuk guna RM20 untuk beli barang. Okey, nanti hampa tengok apa Fiza boleh beli dengan RM20. Sebelum tu hampa tekan butang merah untuk subscribe Fiza untuk bagi semangat kat Fiza untuk lebih bersemangat untuk buat video. Okey. Nanti kita tengok apa barang Fiza boleh beli dengan RM20. Okey, bye. Hampa semua, Fiza dah berjaya beli barang kat Eco dengan guna RM20. Fiza beli 8 je barang. Jadi Fiza telah berjaya menchallengekan diri Fiza untuk beli barang dengan guna RM20. Selalunya mesti lebih RM20. Sebab biasalah kalau pergi kedai RM2 tu, nampak barang macam-macam. Yang ni menarik, yang tu menarik. Sampai tak sedap tengok penuh dah harga. Jadi Fiza challenge diri Fiza untuk beli barang dengan RM20. Jadi Fiza berjaya beli dengan RM20, siap ada baki, okay? Ni barang yang Fiza beli. Jom Fiza tunjuk apa barang yang Fiza beli dengan menggunakan RM20 tu. Siap ada baki. Okay. Barang yang pertama yang Fiza beli. Tada! Okay, ni botol spray untuk Fiza isi toner. Okay, ni. Saiz dia. Okay, comel dengan corak bunga. Warna purple sebab Fiza suka warna purple. Okay. Fiza spray. Fiza botolnya. Sebelum ni Fiza dah beli dah. Fiza belum ni ambut. Okay. Yang kedua Fiza beli. Tadaa. Cekat ambut. Fiza ada 3 lagi. RM2 sekupang tu. Ada 3. Okay. Cekat yang pertama. Ni. Cekat. Ni lah. Jangan-jangan ni. Okay. Tak longkang ambut. Okay. Yang kedua. Cekat bentuk ni. Okay. Dia tak keras. Lembut je. Banyak lah cekat ni. Okay, yang ketiga. Ta-da-da. Okay, yang ni pun lembut juga. Siap ada comin lagi. Sama-sama sekat. Okay, bolehlah. Balik-balik comin. Lepas tu, ada dia pun ada bekas lagi kan. Boleh. Sebab boleh sebok je. Okay, bekas pun comel. Okay, lagi barang yang sudah beli. Ikat rambut. Fiza ni selalu hilang ikat rambut. Kadang-kadang letak mata. Jadi Fiza belilah. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. RM2 sekupang. Warna pun semua menarik-menarik ya. Ya, sebelum ni Fiza, adik Fiza dah beli warna hitam. Jadi Fiza suka ni sebab ni okay, lembut lagi. Apa boleh pergi cari kepada orang lagi. Untuk barang yang seterusnya Fiza beli ialah handkerchief sapu tangan. Warna pun comel-comel, ungu. Favorite color Fiza. Warna biru. Biru lembut. Tengok saiz dia. Okay, Fiza buka lah. Fiza malas nak gunting, jadi Fiza pun tarik je lah. Okay, ni saiz dia. Macam sapu tangan kita boleh bubur dalam beg tangan. Lembut. Apa tengok ni? Macam material selimut pada. Okay. Ada 2. Berbaloi sangat. Okay. Okay. Ni barang yang Fiza beli. Okay, seterusnya baby blanket. Tak tahu lah sebab apa Fiza beli. Tapi Fiza macam tengok macam menarik je. Fiza nak tengok besar mana baby blanket ni. Okay, ni dia. Ni corak dia cantik kan. Corak dia bukanlah nak selimut ke apa. Boleh buat sarung bantal pun boleh. Kalau kita jahit okay, DIY dengan baby blanket ni. Memang comel, nampak?
corak dia. Okay, ni pizza lipat dua. Lipat dua sebab dia agak panjang. Okay, baby blanket. Kita nak buat, insyaAllah kita akan nak buat sorban bantal. Nanti boleh jahit lah DIY sendiri. Kalau nak selimut memang tak lepas lah kan, baby blanket. Okay, barang seterusnya yang Fiza beli. Tadaa! Okay, ni bag. Great. Nampak? Comel tak? Comel kan? Set gambar kucing. Okay, dia boleh buka. Kita lekat lah. Tengok kat dalam dia besar mana. Okay, dia duduk tu. Dia besar mana. Ni boleh lah nak, kalau nak pi nak pi pasar kan, pagi-pagi kan, dekat-dekat ni. Oh, je IC. IC dengan lesen. Bawa dia duit dah ni. Lepas tu terpun bawa poket, bawa pi. Okay, comel. Sebab masa freezer pergi beli tu dah tak banyak dah. Tinggal ada tiga design je. Mok freezer satu, adik freezer satu, freezer satu. Sebab terlampau comel, freezer pun beli lah. Adik freezer, mok freezer semua beli. Yang seterusnya, tada. Okay, comel tak? Water perfume, nampak water perfume. Yang ni juga belum ni ada, dah tengok juga barang ni. Juga juga macam tertarik sebab design dia lawa sangat. Dia boleh buat bag makeup. Kalau pakai pensil pun okey juga ni. Nampak? Okay. Besar ni dalam dia, nampak? Luas. Wow, ni bentuk dia. Okay, ada gambar perfume ni. Nampak matching gambar dengan background dia yang putih ni. Dia pizza nanti kok menarik, sangat menarik warna dan color dia. Okay, lagi pizza beli. Okay, dah last. Barang last kita beli buku 55 notebook. Sebab masa pizza pi kat tempat alat tulis tu, kita nampak buku ni. Macam teringat zaman dulu-dulu masa sekolah rendah. Lalu pergi beli dulu sezaman Fiza dulu lah. Satu ni sekupang kot. Sekupang atau dua kupang. Lalu pergi beli untuk tulis CV, tulis perkataan English. Untuk setiap hari English perkataan apa tulis-tulis, balik cari makna dalam kamus. Jadi Fiza pergi beli ada berapa ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 60 muka surat termasuk. Termasuk kulit. Okay, kita buka. Menggamit memori sungguh dengan buku 55 ni. Zaman dulu kita tulis CV dalam buku ni lah. Masa darjah 1, 2, 3 tu boleh dah ni. Mok tulis. Lepas tu boleh dah bawa mana-mana kan, dalam beg. Lepas tu file lah. Oh, dia dah kulit ni. Ingat tadi yang dalam ni. Okay, ni buku 55. Okay, kulit dia dah macam ni. Oh, dalam ni macam ni. Line dia warna hitam dulu biru, tersilap. Kulit pun dah improve. Dulu kulit macam lembut-lembut sikit lah. Padahal lah dengan harga dia. Sepang ke dua pang tu Fiza selalu beli tak kongsi. Memang sangat best. Sebab beli CV, lepas tu tak tahu tulis kata English. Balik rumah cari maksud. Tubuh dia dalam poket beg sekolah.
Okey, Fifi boleh tengok setiap hari. Apa tahun berapa sekolah dulu? Mungkinlah ada yang menonton ni ada zaman-zaman Fiza yang suka-suka beli kat koperasi buku 55. Mesti apa ingat dulu. Kalau lo ni kita tak tahu lah kat koperasi kat sekolah macam mana, depa ada jual lagi ke tak? Mungkin dah improve macam ni. Kulit dah elok dah. Dia ada 3 color. Okay, ni ada kuning. Ni kuning, pink tadi yang kita tunjuk. Oh, biru. Kuning ada 2, pink 2, biru ada 4. Okay, biru ni. Okay. Memang teringat zaman dulu. Ni Fiza nak beli. Fiza nak bubur dalam beg tangan. Lalu kalau beg, memang Fiza letakkan buku, buku kecil-kecil ni, notebook ni. Kalau ada apa-apa emergency, memang boleh guna. Kita nak tulis apa untuk nak ingat-ingat, memang sesuai. Dah habis barang Fiza beli. Yang tu saja Fiza beli. Barang dia semua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barang Fiza beli. Kita challenge Fiza, diri Fiza untuk budak 20 ringgit. Jadi Fiza beli 8 barang. Jadi misi Fiza berjaya menggunakan 20 ringgit. Tu pun ada lebih lagi. Kalau 8 berapa ringgit? 8 kali 2, 16. 100 kupang, 8 kupang, 16, 8 kupang. Ada baki lagi 3 ringgit 2 kupang. Maknanya Fiza boleh lah kalau fikir 2 ringgit tu mengawal, mengawal nak beli barang ni. Kita boleh kawal diri kita nak beli barang, tapi kita kena okey hadkan, okay, hari ni aku nak guna 20 ringgit. Tapi kadang-kadang tersasar juga. Kalau kita tulis list pun pergi kedai Eko, memang kita nak ambil barang tu, kita ambil. Tapi tengok barang ni, comelnya. Jadi ambil menggunakan aku. Tengok-tengok dah penuh aku. Tu bagi Fiza. Kita tak tahu kat online, mungkin sama juga, sama dengan Fiza. Sebab kebanyakannya kalau pergi, kalau kawan-kawan Fiza, memang yang kota-kota memang macam tu je. Memang kalau pi mesti mesti ada yang ter, yang barang yang terlebih nak beli. Sebab barang-barang kat Eko tu semua menarik-menarik. Jadi kita pun belilah. Okay, Fiza dah berjaya challenge Fiza untuk guna RM20 beli barang dengan 8 barang ada baki. Jadi maknanya Fiza boleh lah kawal dengan Fiza untuk beli barang dekat Eco Shop tu. Kadang-kadang tak terkawal jugalah bila tengok benda yang menarik-menarik, yang comel-comel tu. Okay, Fiza try dengan cabaran ni. Kita try RM20 duduk jalan dan nak ikut, duduk jalan dan ikut, duduk koyak-koyak. Oh, RM20. Ok, aku hari ni kena ambil barang 8 ke 9. Ok, ambil, ambil barang 8 ke 9. Kalau macam ambil buat aku tu, bilang eh barang aku apa. Ok, 8. Ok, stop. Itu dah. Walaupun nampak barang yang comel-comel kat tepi tu, tahan-tahan. Ok, cabaran Fiza kali ni, Fiza berjaya challenge untuk challenge Eco Shop RM20. Ok, terima kasih kepada hampa kerana menonton. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Ok, bye.